diriku tanpa dirimu. Cinta cinta rindu padamu sepenik peti hari yang sangat bulan. Wah, ini kan ya silaturahmi ya, pertemuan ya, ya saya merasakan ya kita sekolah dan bisa berkumpul lagi dengan teman-teman lama dan itu adalah membuat kita bahagia ya, dan memang ada silaturahmi itu kan insya Allah bisa memperpanjang umur kita ya. Amin. Insya Allah. Amin. Dan karena kita tidak memutuskan silaturahmi, dan acara ini menurut saya tadi saya senang banget, maksudnya feedbacknya seru kok. Ini salah satu panggung terseru juga buat saya, karena saya sih kadang-kadang bukan masalah 10.000, 100.000, kalau 10 orang tapi semuanya juga ikut penyanyi dan seru. Enjoy. Saya lebih suka kayak excited gitu daripada 100.000 penonton tapi dicuekin. Mendingan kayak tadi, saya suka banget, keren. Pokoknya acaranya keren. Ya pengen kayak SD, cuman memang kalau kita ya, saya masih teman-teman SD masih kontak, teman SMP juga, teman SMA pun masih ya menarik sih. Keren. Antusiasmenya tinggi sekali dan seru orang-orangnya, dan itu yang membuat kita tetap semangat, awet muda ya, inside ya, di dalam jiwa harus tetap muda. Dan saya lihat Pak Hari dan Mas Aping, ya Om Aping ini semua jiwa muda, dan itu yang semangat hidup harus selalu dinyalakan di dalam jiwa kita. Ini seperti saya lihat mereka-mereka ini senior, maksudnya seperti om-om saya, ayah saya, ibu saya, ini mereka tetap nyala, apa namanya, tak pernah padam api ininya, inside jiwanya. Amin. Di SMA ya paling enak kan di SMA, kita nggak punya beban apa-apa kan, gitu ya Mas ya? Bener, Pak. Nggak punya beban, begitu lulus SMA bener, baru ada beban, mah ini mau makan apa nih? Bener, gitu. Pak Hari bener banget. Iya. Kalau Mas ini seperti apa? Sama sih kayaknya Pak Hari. Ya kayaknya SMA itu ya belum ada mau beban. Iya, mau sekolah apa belum tahu kan, mau yeah, mau belum bisa menentukan apa yang mau dicapai, ini belum tahu ya, masih happy-happy lah.